Tengok-tengok ya. You get the idea. Hai, assalamualaikum guys. Hari di sini, terima kasih untuk korang yang sudah menonton video kat channel Ari Jojo ni. Gang, masa aku buat video yang Family Mart drive-thru hari tu kan, aku beli yang rice puff kondok. Flashback. Rice puff corn moza tu, kondok tu kan? Ah, betul. Okay, nak yang tu satu. You nak yang chocolate ke ataupun korean ataupun cake? Nak yang korean. Korean. Aku cakap kuring, tapi ada orang cakap kat komen yang rice puff flaming kondok Family Mart baru tu, kalau makan yang coklat lagi sedap. Memang ngam. Sebab aku ambil yang Korean dan dia macam tak berapa masuk. Flashback. Tapi nampak rice puff ni dengan sos cheese juga sos Korea. Bismillah. Oh yeah. Yang rice puff ni bagi akulah dia kuring sikit. So aku jadi geram, aku rasa nak try lagi. Sekarang ni aku kat depan Family Mart, aku datang untuk beli kondok tu je. Jumlah. Korang dah try belum yang tu? Ah, aku nak order ni chocolate rice puff moza satu. Coklat punya eh? Ah, ya, coklat punya. Tiga lagi setengah bos. Ada membership? Tak ada. Terima kasih, saya panggil. Okay, terima kasih. Sama. Dapat semata-mata je tau. Aku singgah Family Mart semata-mata ni je. Sekejap kita pergi cari tempat makan. Tak boleh lah. Aku makan yang Korean tu tak puas hati. Lepas tu korang cakap yang ni sedap pula. Family Mart, kondok, yang coklat. Aku tak ada panaskan. Lepas tu letak coklat. Okay, dah settle. Itulah yang aku nampak pun. Bismillah. Wih, lagi menarik lah. First impression. This is better. Wih, lagi best nampak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengan coklat je kat dalam ni. Bismillah. Dia ada rasa yang macam apa rasanya? Tapi rasa yang macam manis sikit ni, aku rasa datang daripada rice puff tu. Sebab rasa yang ni sama dengan apa yang ada dekat aku makan minggu lepas. Tapi dia masuk. Kali ni rasa yang aneh tu, rasa rice puff yang aneh sikit tu, dia masuk dengan coklat ni. Kalau dengan Korean sauce flaming tu sumpah tak masuk. Tapi yang ni masuk. Bagi akulah. Dan sama juga yang ni pun, dalam dia tak terlalu masak. Macam masak-masak tak masak je. Maknanya SOP dia macam tu kot. Cuma membezakan sos luar je ni. Betul. Kena sos coklat. Tak boleh flaming. Cheese tu tak pasti. Tapi this one is better. Bismillah. Rasa rice puff dia yang rangup dengan manis coklat sauce ni. Cuma nak aku. Walaupun cheese tak tertarik. Cheese tak tertarik mungkin sebab benda ni dia panaskan kejap je. Dan cepat jugalah dia sejuk. Dan betul lah dia cakap macam rasa ada iras-iras kukujal tu. Tapi kalau orang boleh buat lagi better daripada ni, lagi sedap. Actually kan yang kat luar ni sedap sebab rice puff dengan coklat sauce ni je. Kat dalam je cheese, tepung dia tu biasa je. Sebab tepung tak macam tak garing apa semua. So macam biasa je. Rice puff dengan coklat sauce tu menyelamatkan rasa dia. Kalau tak jadi macam flaming lepas. Macam Oh tu comot weh. Kalau rasa macam ni, aku recommend lah juga korang untuk try. Cuma jangan berharap tinggi sangat dekat dalam dia. Tapi dekat luar dia sedap. Crunchy dan manis dan coklaty. Rich dengan rasa coklat. Oh yeah. Teruk ya. Tu je lah video hari ni. Dia macam konsep aku reply komen dengan video. Dan semua cik guys, kalau korang suka jangan lupa klik like and subscribe. And boleh try beli yang coklat tu. Not bad rasa dia. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa. Cuma ni okay. Bye.